Ya. Dengan cara apa? Cara. Dengan cara apa kalian melukai manusia? Mengelabuinya. Mengelabui. Terus ya. Apa lagi? Benda tertanam. Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Tunjukin, tunjuk, tunjuk. Benda tertanam. Ada benda tertanam. Tunjukin. Ayo nambah barang yang ditanam. Datang untuk mengganggu dia, untuk memberhentikan lima waktunya. Mungkin ada cerita ataupun sesuatu yang mau dia sampaikan kepada kita yang sahabat ini sebagainya. Jadi kita ajak ngobrol dulu, karena dari cerita yang kita dengar tadi, dia penunggu di sini, kita tadi merasa terusik. Tapi setelah kita ajak ngobrol cerita, tidak bisa kita yakini, karena berapa kali dia ada sedikit pembohongan kepada kita yang bilang di sini, ternyata dia tiba-tiba bilang di luar. Jadi kita coba cari tahu dulu. Ini sepertinya ada sedikit apa ya, kemarahan ya. Dari sorot matanya ada sesuatu yang dia tatap. Namanya siapa namanya? Tidak tahu. Coba cerita dulu, kita ngobrol dulu cerita. Apa yang anda lihat? Nama aku tadi sebut sama dia. Haji Soleh. Oh, jadi ini yang namanya yang perlu matang pindahkan. Ya kan kemarin begini kan. Jadi makam yang dipindahkan, ya dipindahkan pun secara cerat ya, tapi secara aturlah kan. Tuh. Apa yang anda lihat? Jadi kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Kita lihat rumahnya di mana, si Antar? Nggak mau. Kenapa? Kenapa? Bener namanya Ki Soleh. Iya, aku di sini dipindahkan. Dipindahkan di mana? Di mana? Enggak tahu aku. Oh, Anda sendiri bilang Anda dipindahkan tapi Anda tidak tahu. Mereka hanya memindahkan ragaku. Terus? Tidak dengan jiwaku. Anda bohonglah sama kami. Itu bohong itu ya. Udah. Anda... Kalau kalian tidak percaya silakan saya ke rumahku di sana. Di sana. Saya ini ada empat.
bisa menanggungnya sendiri. Mati dulu. Assalamualaikum. Kenapa kamu nyerang? Udah. Tenang. Assalamualaikum. Ini siapa nih? Anda siapa? Dari mana? Dari sini. Anda. Anda maksudnya seperti apa? Kenapa? Tua? Oh, tua. Boleh saya tahu siapa namanya? Bisa tahu. Kenapa? Ajak ngobrol. Siapa? Ya, yang di rumah sini. Ini, suaranya bisa ya. Besarin dikit. Assalamualaikum. Udah tua. Ya. Kalau boleh tahu sosoknya seperti apa? Kakek-kakek tua gitu. Ya. Kamu udah lama tinggal di sini? Kalian yang di sini ya. Jadi di mana? Tinggal di sini ya. Di kampung ini. Ya. Terus kalau boleh tahu sosok apa aja yang sering mengganggu di rumah? Ada perempuan. Di mana? Bisa ditunjukkan? Di mana? Iya, sosoknya seperti apa? Kuntilanak gitu. Oh? Ada yang besar di depan? Siapa itu? Itu menunggu di sini atau datang? Dulu tempat dia buka di sini, berarti datangan gitu. Kalau boleh tahu, sosok di depan itu seperti apa? Orang besar, warna hitam gitu, seperti genderuwo. Ya. Ini. Terus yang masuk ini siapa ini? Mana yang di depan?
gimana? Ngobrol dulu mbak. Ayo. Mbak kalau boleh tahu bisa diceritakan tempat ini pernah kejadian apa aja? Kenapa? Ada seseorang yang mengirim. Itu kalau boleh tahu dari siapa itu mbak? Dari orang tidak senang, orang terdekat kah atau dari kerabat? Orang jauh. Iya. Satu orang. Siapa itu? Yang tinggal tempat sini. Ya. Itu kalau boleh tahu orang yang mengirim itu ada berapa orang? Ditanya dari kiriman itu. Hmm? 4 orang. Ada 4 orang. Ya. 2 badan besar. 2 besar. Yang satu perempuan, yang satu kecil badannya. Oh, satu perempuan, satu yang kecil badannya. Jadi Anda yang di depan itu ya. Jadi sosok perempuan ini yang ada di raga. Iya. Ya. Ini yang jadi kiriman gitu. Depan pintu ya? Iya. Benar kan? Depan pintu. Di balik siapa depan pintu? Kenapa? Siapa? Selalu mengusik tempat ini. Terus kenapa enggak bisa ini Mbak enggak bisa mengusir mereka? Jadi Anda selama ini selain 4 sosok itu ada lagi enggak yang sering mengganggu itu, di sini? Kenapa itu? Tidak ada. Apa sebabnya? Ya. Itu udah lama dikirim. Saya tidak tahu saya hanya disuruh. Sudah lama. Kenapa, Mbak? Ya, saya tidak suka melihat dia. Jadi Mbak enggak suka. Dia marah saya. Dia merasa marah. Dia enggak sopan sama saya. Saya sudah tua. Jadi Mbak duluan tinggal di sini, Mbak ya. Oke. Sama ini dia mengganggu tempat ini, saya tidak menyukainya. Begitu. Mbak enggak bisa ngusirnya, Mbak. Enggak bisa ngusir mereka. Enggak bisa. Enggak bisa. Mbak punya nama? Sebelum rumah ini terbangun kah atau sesudah? Sesudah rumah ini dibangun. Tujuan Mbak di sini ngapain? Melihat, saya menunggu. Mbak asalnya dari mana? Saya pindah sini. Jadi Mbak jauh-jauh pindah ke sini, simpati gitu. Ya, saya melihat ada saat ini, sedang ada yang mengganggunya. Tapi Mbak gak bisa mengusir mereka. Bisa. Jadi buat apa Mbak di sini? Menunggu siapa? Itu Mbak itu mau mengasih tahu besar, siapa tenaga itu belum tambah kuat orang-orang yang ada di sini. Jadi sosok yang mengganggu selama ini ya dari ini temanmu ya? Ya. Anda ada berapa? 4. Ada 4. Ya. Jadi 4 di mana-mana aja tuh. Diletakkan. Sini semua. Di penjuru ya? Ya. Depan kamar, depan pintu, terus di jalan ya? Ya. Sudah berapa lama? Lama. Sudah lama? Ya. Apa Anda di sini? Kenapa? Anda di sini? Anda bisa duduk? Bisa dudukkah kita ngobrol baik-baik? Anda duduk. Anda bercerita. Ceritakan. Ya, bisa Anda bicara? Nah. Ya. Anda ini sosoknya seperti apa ya? Besar. Ya. Selain apa tuh lagi? Besar, tinggi? Ya. Taring. Bertaring? Ya. Kesini sudah lama? Ya. Disuruh? Ya. Itu untuk apa disuruh? Mengganggu. Mengganggu. Ya. Mengganggu seperti apa saja itu? Mengganggu, melukai. Melukai. Ya. Apa kalian tuh bisa melukai kami? Bisa. Bisa. Gimana tuh caranya kalian melukai kami? Punya. Dengan cara apa? Cara. Dengan cara apa kalian melukai manusia? Mengelabuinya. Mengelabui. Terus ya. Apa lagi? Buat pikirannya kosong. Ya. Terus?
buat dia menyakiti dirinya. Buat dia menyakiti dirinya sendiri. Ya. Terus, kenapa Anda menanyakan begitu? Kenapa? Kenapa Anda menanyakan? Saya kan mau tahu. Kita kan baru bertemu, jadi saya mau tanya-tanya dulu sama Anda, ya? Itu. Lain aja kau bertanya-tanya. Kenapa? Lain aja kau. Yang menyuruh Anda jauh dekat. Jauh. Jauh. Jauh ya. Kenapa? Anda tidak boleh mengetahuinya. Benda tertanam. Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Nah, tunjukin, tunjuk, tunjuk. Benda tertanam. Hah? Ada benda tertanam. Tunjukin. Ayo, ambil barang ini tanam ya. Bisa pulang ya. Ambil. Ambil. Tarik. Gimana tuh? Bisa. Ambil, ambil. Benda tertanam, ambil, ambil. Ambil. Di mana? Benda tertanam. Ambil, ambil, tarik. Sini, Bay, sini, Bay, sini, Bay. Dia nak ngambek dia nih. Ambil. Tarik. Di mana benda tertanam itu? Menghalanginya. Lawan, menghalanginya. Ya. Sahabat di BCG, jadi kita coba mengambil barang dan tanam itu ya. Kita juga sedang usaha ya. Lawan, lawan, pakai ini. Keluarkan mereka, tapi mereka masih bersikeras untuk keluar ya. Kalian akan memasukkan, aku tak akan mengeluarkan darah lagi. Terserah kamu. Tahunya kalau kemudian rokok. Tahunya apa nama?
Pengaman rokok yang di Thank you.
Saya akan menggodanya terus.
tahu. Cepat suruh dia berhenti membaca surat itu. Sekarang dia membaca dan itu anda sedang keluar. Tidak sampai dapat tidak. Sebelum dia menghadap ke Ilahi. Dia selalu mengatakan saya jahat, saya munafik. Dia selalu ingin merubah sikap saya menjadi lebih baik, tapi saya tidak mau. Dia selalu membicarakan saya kepada teman-temannya, tapi saya tidak mau mendengarkan dia yang selalu ingin merubah sikap saya. Saya akan menghancurkan apapun yang ada di diri dia. Dia akan merubah di sikap saya. Hancurkan. Hancurkan ayat-ayat itu. Hancurkan. Dia akan berbuat ayat baru. Karena kalian sudah lama bersama di sini. Kalian pun sejak dia dari waktu dia kecil. Kalian sudah lama. Dia tidak tergoda dengan siapapun, termasuk aku. Tuhan mau sendiri tidak? Tidak, dia sudah ada. Dia tidak ada. Dia tidak akan pernah kembali ke sini. Maka saya yang menggantikan posisi dia di anak ini. Bangun. Sekolah enggak kau sebelum.